Legenda Gunung Tangkuban Perahu adalah cerita yang berasal dari Indonesia, di mana terdapat sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Gunung ini terletak di Jawa Barat, dekat kota Bandung. Menurut legenda, ada kisah menarik yang terjadi di dalamnya. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah seorang pangeran yang gagah dan tampan. Dia tinggal bersama ibunya, Dayang Sumbi, yang merupakan seorang dewi. Sangkuriang sangat menyayangi ibunya dan mereka hidup bahagia bersama. Suatu hari, Sangkuriang memutuskan untuk mencari pengalaman baru dan pergi menjelajahi dunia. Selama perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tak lain adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Karena mereka tidak mengenali satu sama lain, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan memutuskan untuk menikah. Namun, Dewi Dayang Sumbi kemudian menyadari bahwa Sangkuriang adalah anaknya sendiri. Untuk mencegah pernikahan yang terlarang ini, Dayang Sumbi mencoba mencari jalan keluar. Dia memberikan syarat kepada Sangkuriang bahwa dia akan menikahinya jika Sangkuriang dapat membangun sebuah perahu dalam waktu semalam. Sangkuriang menerima tantangan tersebut. Dia memanggil semua makhluk gaib yang ada, termasuk harimau dan monyet, untuk membantunya membangun perahu tersebut. Mereka bekerja tanpa henti, dan tampaknya perahu itu hampir selesai. Namun, Dayang Sumbi terlihat bahwa waktu semakin berkurang, dan dia khawatir pernikahan yang terlarang itu akan terjadi. Dewi Dayang Sumbi kemudian menggunakan kekuatan magisnya untuk menciptakan cahaya di timur gunung, menandakan terbitnya matahari. Sangkuriang yang melihat cahaya tersebut menyadari bahwa dia tidak akan berhasil menyelesaikan perahu dalam waktu yang ditentukan. Dalam kemarahan dan keputusasaan, dia menginjak perahu itu sehingga perahu itu terbalik dan menjadi gunung. Gunung yang terbentuk dari perahu tersebut diberi nama Tangkuban Perahu, yang berarti terbaliknya perahu dalam bahasa Sunda. Hingga saat ini, gunung tersebut memiliki ciri khas, yaitu bentuknya yang mirip dengan perahu terbalik. Cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan mematuhi ketentuan yang ada. Sangkuriang yang tidak mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh ibunya harus menerima konsekuensi dan tindakannya. Legenda ini juga mengingatkan kita tentang kuasa alam dan kekuatan magis yang ada di dunia ini. Itulah inti dari legenda Gunung Tangkuban Perahu. Cerita yang menggambarkan cinta yang terlarang dan kekuatan magis, serta menghadirkan sebuah gunung yang kini menjadi salah satu objek wisata terkenal di Indonesia.